Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, dua unsur KRI di bawah jajaran Kormada 2, KRI Layang 635 dari kendali operasi Gugus Tempur Laut atau Guspurla dan KRI Malahayati 362 yang merupakan kapal markas Gugus Keamanan Laut atau Guskamla, melaksanakan shadowing terhadap dua kapal perang Korea Selatan, yaitu ROX Kanggam Chan dan ROX Soyong. KRI Layang mendeteksi pertama kali kontak kapal perang Korea pada baringan 209 jarak 20,8 nm dan pada posisi 00.3045 U119.19.50T. Selanjutnya, KRI Malahayati menjalin komunikasi untuk menyampaikan penekanan agar kedua kapal perang asing tersebut tetap melewati jalur Alki sesuai UNCLOS 1982. Ujar Komandan KRI Layang 635, Mayor Laut P. Indranusa saat dimintai keterangan dirilis penerangan Kormada 2. Selanjutnya, KRI Layang bersama dengan KRI Malahayati bergerak ke arah selatan menjemput kapal Korea dalam formasi 2, ujar Mayor Indra. Sementara itu, di tempat terpisah Komandan Guspurla Kormada 2, Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo menyampaikan, kegiatan shadowing ini merupakan kegiatan pengamanan dan monitoring setiap kapal perang asing yang melintas di perairan Alki atau alur laut Kepulauan Indonesia. Aktivitas ini merupakan perintah langsung Pangkoarmada 2 Laksma TNI 1 NG Sudihartawan, ungkapnya. Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo juga menambahkan bahwa kedua kapal perang Korea Selatan tersebut sebelumnya juga sudah melaksanakan permintaan izin untuk melintas di perairan Indonesia kepada pemerintah pusat, serta telah mendapat persetujuan dari Mabes TNI dan Markas Besar Angkatan Laut. Kegiatan shadowing ini dilaksanakan juga sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni terkait pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas, ujar Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo. Nah bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar ya bro. Saya pamit undur diri, salam tempur.